mereka berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat dapat disamakan oleh haluan jalur Kalang Kutia Sumaranggai yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur di Balang Mudo Rimbuh Larangan yang berada di jalan sebelah kiri. Melewati sudah pancang pemisah yang keempat, haluannya sama. Bodoh nampaknya kami lihat sama sudah imbang sekali kami lihat, namun masih berjuang di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir. Siapakah yang akan bakal unggul? Namun mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Iya, apa yang terjadi? Sengnya pun betul yang berada di dalam sebelah kanan. Nah, sama sudah, sama pada sudah kami lihat untuk kedua haluan jalur ini antara Hulu Balang Sulatowe yang berada di dalam sebelah kanan dengan haluan jalur Pendekar Sulung yang berada di dalam sebelah kiri. Sama kuat, sama-sama imbang kami lihat. Hanya tinggal beberapa meter saja untuk menembus ke garis kiri. Satu, dua, tiga. Silakan berputar, merapat ke depan.